38 individu termasuk 9 pekerja warga asing ditahan di sebuah kedai makan yang terletak di bawah stesen LRT Mentari Court, Petaling Jaya, Selangor. Mereka dikenakan kompaun selepas didapati ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kesemua mereka ditangkap dalam operasi bersepadu malam tadi. Operasi disertai Majlis Perbandaran Petaling Jaya MPPJ, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Pejabat Tanah dan Daerah. Ia hasil aduan awam mengenai premis perniagaan menjual makanan tanpa lesen serta kerap berniaga lebih masa. Orang ramai juga dilihat tidak mengamalkan penjarakan sosial di premis berkenaan. Ketika sebuah 21 pelanggan sedang berhibur dengan nyanyian karaoke, pemilik premis tempatan dan 9 pekerjanya ditahan bersama 7 wanita warga Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Turut dirampas peralatan audio selain bekalan elektrik dan air juga dipotong. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Polis IPD Petaling Jaya untuk tindakan lanjut.